Pada umumnya, diare terjadi akibat mengkonsumsi makanan atau minuman yang telah terkontaminasi oleh bakteri, virus, parasit, atau amuba, teman-teman. Salam sehat. Selamat datang di Dr. Ferry TV. Bersama saya, Dr. Ferry Juliawan. Di channel ini, teman-teman bisa memperoleh banyak informasi kesehatan. Sehingga setelah teman-teman menonton video ini, teman-teman akan lebih sehat dan lebih cerdas. Jangan kemana-mana, saya akan kembali setelah teman-teman mensubscribe channel ini. Terima kasih. From up here, the world seems small. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mensubscribe channel ini. Welcome to Dr. Ferry TV. Diare, teman-teman pasti tahu diare ya. Suatu keadaan di mana terjadinya peningkatan frekuensi buang air besar lebih dari 3 kali dalam sehari yang disertai dengan konsistensi feses yang encer, teman-teman. Pada umumnya, diare terjadi akibat mengkonsumsi makanan atau minuman yang telah terkontaminasi oleh bakteri, virus, parasit, atau amuba, teman-teman. Komplikasi yang pada umumnya terjadi pada penderita diare yang tidak ditangani dengan baik adalah dehidrasi, teman-teman. Mulai dari dehidrasi ringan sampai dehidrasi berat. Lalu bisa juga terjadi sepsis, teman-teman, yaitu infeksi berat yang menyebar ke organ tubuh lain. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi mengenai bahan-bahan alami atau herbal yang dapat digunakan untuk mengatasi diare, teman-teman. Mau diperhatikan. Yang pertama, oralit. Nah, kalau bicara oralit, saya yakin hampir semua teman-teman mengetahui apa itu oralit, teman-teman. Oralit adalah cairan yang mengandung beberapa zat elektrolit yang mempunyai peranan untuk menggantikan cairan tubuh yang keluar akibat diare. Oralit buatan sendiri dengan menggunakan gula dan garam. Gula dan garam adalah mineral elektrolit yang bersifat menahan cairan, teman-teman. Garam dapat menahan simpanan cairan dalam tubuh, sementara gula membantu tubuh menyerap garam, teman-teman. Cara membuat oralit cukup mudah, teman-teman. Siapkan 1 liter air, teman-teman. Siapkan 1 liter air, lalu larutkan 8 sendok teh gula pasir. Ingat, teman-teman, 8 sendok teh gula pasir, lalu ditambah dengan 1/2 sendok teh garam. Lalu boleh teman-teman aduk sampai bahan-bahan tersebut larut secara merata, teman-teman. Lalu diminum 1 gelas setiap 4 jam. Jadi 4 jam sekali 1 gelas, 4 jam sekali 1 gelas, teman-teman. Bahan alami berikutnya yang dapat digunakan untuk mencegah atau mengatasi diare adalah lada putih, teman-teman. Mungkin teman-teman bertanya, saat keadaan diare malah dikasih minuman yang pedas, bukankah akan memperparah diarenya? Ternyata lada putih mempunyai manfaat yang baik untuk mengatasi diare, teman-teman. Lada putih terbuat dari biji lada yang dihaluskan. Dalam lada putih mengandung zat aktif yang disebut dengan piperin yang dipercaya mempunyai peranan dalam mengatasi diare dan mengurangi rasa sakit di perut, teman-teman, atau rasa tidak nyaman di perut. Caranya, rebus 2 gelas air, tambahkan 2 sendok teh bubuk lada putih dan sedikit garam atau mungkin setengah sendok teh garam, lalu diaduk sampai merata, teman-teman. Minum 2 kali dalam sehari. Lalu bahan alami berikutnya adalah kunyit.
Mempunyai nama Latin curcuma longa atau yang teman-teman kenal dengan nama kunyit adalah bahan rempah yang sudah sangat populer sekali, dan saya yakin teman-teman juga pasti tahu mengenai manfaat kunyit, teman-teman. Selain dapat digunakan sebagai bumbu dapur, kunyit dengan kandungan zat aktifnya kurkumin mempunyai fungsi yang baik untuk kesehatan. Salah satunya dapat mencegah atau mengatasi terjadinya diare, teman-teman. Karena kandungan zat aktif dalam kunyit seperti kurkumin mempunyai sifat sebagai antibakteri sehingga dapat mengatasi masalah diare. Cara pengolahannya sangat mudah. Siapkan 2 rimpang kunyit, teman-teman. Ya, lalu dibersihkan, lalu siapkan 250 ml air atau 1 gelas, teman-teman. Setelah kunyit dibersihkan, ya, lalu kunyit diparut, teman-teman. Diparut, setelah diparut masukkan ke dalam air yang tadi sudah disiapkan, lalu direbus sampai mendidih, teman-teman. Lalu dicampur sampai merata, setelah itu tunggu sampai dingin, diperas, teman-teman, lalu disaring sehingga menghasilkan sari kunyit. Minum 1-2 kali sehari sebelum makan. Lalu bahan alami berikutnya adalah jahe. Jahe mempunyai nama ilmiah Zingiber officinale, merupakan tanaman yang berasal dari Asia Tenggara, teman-teman. Merupakan bahan rempah yang mempunyai banyak manfaat untuk kesehatan. Kandungan zat antioksidan dalam jahe seperti sogaol, gingerol, dan gingerones memberikan manfaat yang baik untuk kesehatan tubuh. Hasil sebuah riset mengatakan zat yang terkandung dalam jahe dapat berperan mengatasi diare dengan cara menghambat racun daripada bakteri. Cara membuatnya cukup mudah. Siapkan 2 rimpang jahe, teman-teman. Bersihkan dengan cara dicuci dengan menggunakan air bersih. Lalu pare diparut, teman-teman, diparut, lalu rebus parutan jahe tersebut dengan menggunakan 5 gelas air. Ya, jadi jahenya itu dibersihkan dulu, lalu dibersihkan, lalu diparut, hasil parutnya itu direbus dengan menggunakan 5 gelas air, biarkan sampai mendidih. Lalu tuang hasil rebusan tersebut dengan menggunakan saringan atau disaring, ya, teman-teman. Tunggu sampai hangat, siap diminum 1-2 kali dalam sehari, teman-teman. Cukup mudah, ya. Saya yakin teman-teman bisa membuatnya sendiri di rumah. Lalu bahan alami berikutnya adalah daun salam, teman-teman. Teman-teman tahu daun salam, ya. Daun salam memiliki nama latin Zingium polyanthum, teman-teman. Daun yang memberikan aroma yang khas pada saat digunakan dalam proses pengolahan makanan ini akan memberikan cita rasa juga dalam suatu masakan. Ternyata daun salam juga mempunyai manfaat dalam mengatasi diare, teman-teman. Terdapat beberapa zat aktif yang terkandung dalam daun salam seperti vitamin C, vitamin B2, vitamin B3, flavonoid, dan triterpenoid. Cara mengolah daun salam untuk diare, siapkan 10 lembar daun salam, teman-teman. 10 lembar daun salam dibersihkan dulu, teman-teman, harus selalu dibersihkan terlebih dahulu. Rebus dengan 2 gelas air sampai mendidih, lalu disaring, teman-teman. Tunggu sampai hangat, tambahkan sejumput garam atau sekira seujung sendok teh atau bolehlah setengah sendok teh. Lalu diaduk sampai merata, siap diminum 1-2 kali dalam sehari, teman-teman. Dengan catatan, teman-teman, ya, kalau memang teman-teman sudah melakukan hal-hal yang sudah saya sebutkan tadi dengan meminum oralin, daun salam atau kunyit, diarenya tidak mengalami perubahan atau frekuensi diarenya masih tetap terus berlangsung, saya berharap teman-teman harus langsung ke dokter atau ke rumah sakit terdekat untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Terima kasih, teman-teman. Jika teman-teman menyukai video ini, jangan lupa berikan tanda like sebanyak-banyaknya, lalu bantu saya kembangkan channel ini agar channel ini cepat berkembang dan channel ini bisa memberikan manfaat yang baik untuk orang banyak. Channel ini bisa
memberikan edukasi kepada orang banyak, dan terpenting channel ini bisa membantu dan menolong banyak orang, teman-teman. Hanya dengan menekan tombol subscribe, sehingga teman-teman boleh bergabung di komunitas Dr. Frank TV, sharing, request, bertanya, dan saya akan berusaha memberikan jawaban yang terbaik buat teman-teman semua. Lalu nyalakan lonceng notifikasinya, sehingga teman-teman akan selalu mendapatkan informasi kesehatan atau kedokteran melalui channel ini. Lalu setelah tonton, teman-teman jangan lupa juga nih di share ya teman-teman, biar teman-teman kita boleh menonton video ini dan mereka boleh mendapatkan manfaat yang baik setelah mereka menonton video ini. Terima kasih ya teman-teman, tetap setia tonton terus Dr. Ferry TV, karena di channel ini teman-teman bisa memperoleh banyak informasi kesehatan, sehingga setelah teman-teman menonton video ini, teman-teman akan lebih sehat dan lebih cerdas. Tetap semangat, salam sehat. Medical.